Hai, saya Vira. Di sini saya sebagai sutradara dari short movie Komar. Kesulitan dari pengambilan short movie ini di pemeran masing-masing agak suka ngaret ya. Kesan dan pesannya dari pengambilan short movie ini sebenarnya banyak belajar tentang penyutradaraan dan pengambilan cara pengambilan gambar, pengambilan video. Belok. Halo, nama gue, Halo, nama gue David. Gue di sini sebagai produser di Edan Production. Kesulitan jadi produser sih, cari talent, sewa alat, pinjam alat, cari lokasi syuting. Pokoknya yang menunjang untuk produksi lah, kesulitan cuma tentang alat sih sebenarnya, pinjam alat, sewa alat itu yang paling sulit. Makasih yang sebesar-besarnya buat Eri sudah minjemin kamera. Kalau nggak ada lu, kita nggak bakalan produksi, Eri. Halo, saya Rinanda, di sini sebagai scriptwriternya Edan Production. Selain jadi scriptwriter, merangkap sebagai sound woman-nya juga di Edan Production. Terus suka dukanya jadi scriptwriter, banyak apanya ya, dukanya paling bingung di awal doang sih, kayak nentuin ide cerita, bikinnya, terus kayak mikirin ide ceritanya kayak gitu. Sukanya karena di sini timnya kompak banget, jadi dibantuin semuanya, ikut ini juga sharing ide-ide cerita kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Emir Yusuf. Di sini saya sebagai DOP atau bisa disebut kameramen. Jadi terutama untuk kesulitannya, pertama kita saat terutama kamera ya, karena memang pada dasarnya kita tidak punya kamera yang cukup mumpuni dalam pembuatan film short movie, dan juga tentunya para talent yang lain, karena memang merupakan suasana yang baru. Dan mungkin pesan-pesan saya untuk para DOP di sana, banyak-banyaklah berlatih dan juga melihat film yang sekiranya bagus untuk ditonton. Halo, nama gue Rashad Novalana Hauzan. Di sini gue berperan sebagai Komar. Sulitnya jadi Komar itu karena bukan sifat asli gue, jadi agak susah meraninnya. Lawan mainnya juga sebenarnya ya enak sih gitu, gampang-gampang deket, jadi gampang dapat chemistry-nya gitu. Cuman kalau pas syuting banyak ketawa-tawanya aja ya, banyak retake-retake-nya. Oh iya, sama Mucel tuh gampang deket gara-gara teman lama sih, dari SMA, teman tongkrongan gitu. Jadi udah gampang dapet lah chemistry-nya. Terus ya, kru-krunya enak sih gitu. Ya kan gara-gara film kedua, jadi emang udah kenal sama kru-krunya juga, jadi enak gitu, udah deket. Dilayanin banget lah gitu, padahal emang gak enak sebenernya. Halo, nama saya Farhan Ardito, saya berperan di sini sebagai Pak Yanto. Di kehidupan nyata, saya sama Komar tuh ya, saya temen teman satu kontrakan sebenarnya. Jadi agak susah di sini. Jadi setiap melihat dia sedikit, bawaannya mau ketawa, soalnya mukanya tuh mesum banget. Susah ngeliatnya. Halo, nama aku Giselle. Aku berperan sebagai Dara di sini. Lawan main aku itu Komar. Kru-krunya juga asik-asik, baik-baik. Abis itu seru deh pokoknya. Kesulitannya pas syuting sih nggak ada apa, tag-nya berkali-kali itu kan pasti. Abis itu udah sih nggak ada lagi. Perkenalkan, saya Noval. Saya di sini jadi kepala sekolah. Terus apa lagi? Saya sebagai kepala madrasah di sini mengucapkan minal aizin wal faizin yang sebesar-besarnya, dan saya pamit pulang. Terima kasih. Belum pulang.